guys, assalamualaikum. Selamat datang di YouTube channel aku ya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe dulu dong. Oke guys, jadi ini adalah part 2 nya ya. Aku akan haul belanja bulanan aku di awal bulan Januari 2021. Oke. Oke, ini aku beli charm yang 26 cm. Ini yang wing. Sorry guys. Ini yang 24 plus 2. Ini yang extra comfort maxi. Ini aku beli harganya, ini lagi diskon ya. Jadi harga normalnya itu 24.000. Ini diskon 4.000, jadi ini harganya 20.000. Setelah itu ini masih dari charm pembalut yang Safe Night. Ini yang 35 cm 18 pads ya. Jadi ini juga lagi diskon guys. Jadi ini harga normalnya itu 28.500, ini diskon 5.000, jadi aku beli harganya 23.500. Jadi ini aku beli satu. Setelah itu ini masih dari charm yang Safe Night. Ini yang 29 cm. Jadi ini yang isi 20 ya. 20 pads, ini aku beli harganya 17.500. Kemudian ini ini sama ya. Jadi ini kalau ini yang isi 18 yang 35 cm. Ini aku beli yang isi 12. Jadi ini yang isi 12-nya lagi diskon. Jadi harga normalnya itu 19.500. Jadi ini aku beli setelah diskon ya guys, harganya 14.800. Jadi ini yang 12 pads sama ini yang 35 cm. Oke guys, setelah itu ini aku beli tisu basah dari Paseo. Ini yang 50 sheets. Jadi beli satu gratis satu. Ini harganya aku beli 19.500. Jadi ini aku beli satu. Kemudian ini aku beli facial tissue dari Tessa. Ini beli satu gratis satu. Ini yang 200 sheets atau ply. 200 sheets. Jadi ini juga lagi diskon ya. Dari harga 20.800, ini setelah diskon aku beli harganya 16.800, jadi dapat 2. Kemudian ini aku ada beli tisu basah keluaran dari Softis. Ini yang antibakterial. Ini yang 20 wipes. Ini aku beli harganya itu 13.800. Jadi ini aku beli satu. Kemudian ini juga masih tisu basah dari keluaran Mitu yang Wetis. Ini juga ada antibakterialnya. Ini yang green tea 10 sheets. Ini aku beli harganya 3.500. Setelah itu nih untuk pergi-pergi ya guys. Jadi ini aku ada beli facial tissue yang 50 sheets. Jadi ini bisa ditaruh di tas. Ini lagi diskon ya. Jadi harga normalnya itu 3.500. Ini diskon jadi 2.500 satu buahnya. Dan ini aku ada beli empat ya guys. Jadi ini lagi diskon harganya 2.500 satu buahnya. Oke guys, setelah itu ini aku beli, masih beli facial tissue ya, tisu kering dari Trust Me. Ini yang 900 gram, jadi ini juga lagi diskon guys. Dari harga normalnya itu 44.500, ini lagi diskon jadi harganya 27.590. Kemudian ini aku ada beli kecap ABC, ini yang 225 ml. Ini aku beli satu, harganya 8.800. Kemudian ini anakku ada beli kacang IS, ini yang chili flavor, nih cemilannya ya guys.
Jadi ini yang 70 gram. Ini harganya 11.800. Jadi aku beli satu. Kemudian ini aku beli Del Monte Chili Sauce. Ini juga lagi diskon ya guys. Harga normalnya itu 11.800. Ini lagi promo jadi 10.500. Ini yang beratnya 340 mili. Jadi ini aku beli satu. Kemudian ini aku beli mie instan dari Keluaran Miskin ya guys. Jadi ini yang rasa hot mushroom, rasa jamur pedas. Jadi ini Keluaran Miskin yang rasa Gekikara ramen yang rasa jamur pedas, aku beli dua. Kemudian sama yang hot chicken, jadi rasa ayam pedas, ini juga aku beli dua. Jadi ini satu bungkusnya harganya 3.500, jadi ini aku beli 4 ya guys dari Miskin Gekikara ramen. Kemudian ini aku ada beli Indomie yang rasa soto, ini harganya 2.400. Jadi ini aku ada beli 5 bungkus ya guys. Jadi dari Indomie yang rasa soto mie. Jadi ini harganya 2.400. Kemudian ini ada mie goreng Aceh. Ini enak ya guys. Aku sekeluarga suka. Ini dari Indomie. Harganya 2.600. Dan ini aku ada beli 6 bungkus ya guys. Jadi aku beli 6 dari mie Aceh. Kemudian masih dari Indomie, ini yang rasa kari ayam, ini juga aku beli harganya 2.600. Dan ini aku ada beli 5 ya guys, yang rasa kari ayam. Kemudian ini juga aku beli mie goreng dari Indomie, ini aku beli harganya 2.500 dan ini aku ada beli 5 ya guys. Dan ini yang rasa ayam bawang, aku beli harganya 2.400 sorry guys. 2.400 ya, jadi ini aku beli 2 yang rasa ayam bawang. Kemudian ini ramyun dari Keluaran Nongshim. Jadi ini yang rasa German spicy, ini aku beli harganya 12.000. Jadi ini punya anakku sih sebenarnya. Jadi ini aku beli 3. Dan ini dari Tasty bakmi ayam, aku beli harganya 5.000 dan ini aku beli 2. Kemudian aku beli saus tiram. Ini dari ABC Oyster Sauce. Ini yang 195 ml. Ini aku beli harganya 13.500. Jadi ini aku beli satu. Oke guys, kemudian aku ini ada beli beras Sumo. Ini yang 5 kilo. Jadi di sini tulisannya pulen seperti sushi. Jadi ini aku mau coba apakah beras ini memang pulen seperti sushi. Jadi kalau kita makan pakai sumpit itu enggak buyar ya. Karena kalau beras yang bukan beras biasa gitu ya guys, kalau kita makan pakai sumpit enggak pakai sendok gitu, jadi kalau kita ambil nasinya tuh agak buyar. Ini aku baru mau coba. Jadi ini aku beli satu, harganya 64.000. Kemudian ini anakku ada beli crispy french fries. Sorry guys. French fries. Jadi ini yang 68 gram. Dan ini harganya 6.500. Jadi ini punya anakku ya guys. Jadi ini dia beli dua crispy.
Kemudian ini juga beli Chicky Balls. Jadi ini yang rasa coklat, Curious Choco, rasa coklat. Ini harganya, ini yang 55 gram ya. Harganya 6.500. Jadi ini aku beli satu. Kemudian ini ada Momogi yang Star, yang rasa coklat. Ini yang 50 gram, ini harganya 5.000. Jadi ini aku beli satu. Kemudian ini beli kacang sukro yang original yang 70 gram. Ini harganya aku beli 7.000. Jadi ini aku beli satu ya guys. Kemudian masih cemilan ya teman-teman. Jadi ini yang Lay's rasa rumput laut, nori seaweed flavor. Jadi ini aku beli satu, harganya 10.500. Kemudian ini Kitela tempe yang rasa rumput laut. Jadi ini aku beli satu, harganya 6.200. Ini yang beratnya itu 55 gram. Ini harganya 6.200. Kemudian ini beli Astor. Jadi ini Astor yang pack. Ini juga lagi diskon ya guys. Jadi ini harga normalnya itu 5.800, diskon 1.000 sih ya. Jadi harganya 4.800 setelah diskon. Jadi ini aku beli satu Astor. Kemudian ini anakku beli Pringles, ini yang Cheesy Cheese Potato Crisps. Ini yang beratnya berapa ya? 50 gram. Beratnya 107 gram. Jadi ini beli satu yang Pringles, harganya 20.800. Oke guys, setelah itu ini aku beli santan bubuk dari Sasa. Ini yang beratnya berapa nih? Kecil banget ya. Beratnya 20 gram ya. Beratnya 20 gram. Jadi ini harganya aku beli 2.000. Kemudian ini aku beli 2. Jadi aku beli 2 ya guys. Kemudian ini aku beli penyedap rasa dari Knorr. Knorr yang chicken seasoning. Seasoning powder. Ini yang rasa ayam. Jadi ini 5 kali daging ayam lebih banyak. Ini yang 200 gram. Aku beli satu, harganya 17.800. Jadi ini aku beli satu ya. Kemudian aku beli gula pasir dari Ross Brand. Ini yang 1 kilo, harganya 12.500. Dan ini aku beli 2. Kemudian ini dari La Fonte Chicken Flavor Bolognese, ini yang 290 gram. Jadi ini aku beli satu, harganya 18.500. Kemudian aku ini beli, sorry guys, Mac Keju Serbaguna yang beratnya tuh 165 gram. Jadi ini juga lagi promo dari harga 15.800 jadi 12.500. Jadi ini aku beli satu. Kemudian ini aku beli Yakult. Ini Yakult harganya 9.000. Dan ini aku anakku sih ya, anakku beli 2. Kemudian ini juga anakku beli Chimori yang yogurt yang rasa blueberry. Jadi ini beli 2, satu botolnya itu harganya 9.000. Jadi ini dia beli 2. Kemudian dia juga beli Chimori Squash. Ini enak banget ya guys. Jadi ini yang rasa strawberry. Dia beli 1, harganya 12.500. Kemudian ini dia beli Chupa Chups. Jadi beli 2 nih ya. Yang rasa strawberry kayaknya. Jadi ini satu buahnya itu harganya 1.500.
Kemudian ini dia beli permen ya, masih yang Puspap Candy, jadi yang rasa leci las. Ini satu buahnya harganya 7.800, jadi satu ini harganya 7.800, jadi anakku beli dua. Kemudian ini aku beli Max Creamer, ini yang refill ya guys, jadi yang 500 gram. Ini harganya aku beli 31.000, jadi ini aku beli satu. Kemudian ini aku beli Tongji yang rasa jasmine tea, ini yang kantong ya guys, yang isi 25. Ini aku beli harganya 11.000, jadi ini lagi promo. Jadi kalau beli dua itu gratis satu. Jadi ini aku beli tiga. Jadi tiga ini harganya 22.000. Jadi satunya 11.000, beli dua gratis satu. Jadi aku dapat tiga. Lumayan guys. Kemudian ini anakku beli Magic Dust yang rasa anggur. Jadi ini harganya 6.500. Jadi oke guys, setelah itu ini anakku beli minuman. Ini enak banget ya, minuman zaman dulu nih. Saparella. Indo Saparella. Jadi ini anakku beli satu, harganya 16.000. Ini enak banget ya guys. Kemudian aku beli minyak goreng, ini dari Tropical. Jadi ini lagi promo ya guys, dari harga 30.000. Ini setelah diskon harganya jadi 28.800, ini yang 2 liter. Aku beli yang 2 liter ya. Jadi ini aku beli satu. Oke teman-teman, setelah itu ini aku beli teh pucuk. Jadi waktu di supermarket aku ausnya. Jadi aku beli teh pucuk dan ini udah aku minum. Ini yang 1 liter plus ekstra 360, jadi 1,36 liter. Ini aku beli satu, harganya 11.500. Jadi ini aku beli satu. Kemudian ini masih tisu basah ya guys. Jadi ini dari Paseo, beli satu gratis satu. Ini yang 25 sheet. Ini biasanya aku kalau buat di tas ya, jadi dia kecil. Ini juga lagi promo ya guys, dari harga 9.800, ini jadi harganya 7.500, dapat 2. Ini aku beli satu ya. Jadi ini isinya 2, itu lagi promo dari harga 62.500, jadi 52.000, jadi 52.000 dapat 2. Setelah itu aku beli pewangi baju dari Soclean yang hijab, yang double perfume. Ini yang 800 ml. Ini aku beli satu, harganya 12.800. Setelah itu aku beli Attack softener. Jadi tadi tuh di supermarket ya guys, aku beli yang besar dan ternyata yang kecil ini lagi promo, jadi aku tuker aja ganti yang kecil. Dan ini bisa untuk mesin cuci satu tabung. Jadi ini aku beli Attack yang plus softener. Ini yang beratnya 800 gram. Ini lagi promo ya guys. Jadi dari harga 20.800, jadi 15.392. Dan ini aku beli 2. Jadi dari Attack. Setelah itu ini juga dari Soclean Liquid ya, deterjen cair. Ini yang beratnya 750 ml. Jadi ini juga lagi promo dari harga 18.000, jadi cuman harganya 14.500. Jadi ini aku beli satu. Kemudian masih dari Soclean ini pemutih baju. Ini yang beratnya 1000 ml, ini aku beli satu, harganya 8.800, ini yang rasa lemon. Kemudian ini Mama Lime, aku beli yang lime and mineral salt. Jadi ini Mama Lime yang beratnya itu 780 ml. Ini juga lagi promo ya guys, jadi harga normalnya itu 15.800, ini lagi promo aku beli 9.800. Jadi ini aku beli 2. Jadi ini murah ya guys, harganya 9.800 satu.
Setelah itu guys, aku ada beli telur. Jadi telurnya ini untuk 1 kilonya harganya 2790. Ini aku beli sekitar 1 kilo 1,4 ya. Jadi ini harganya 39.115. Ini aku beli telur. Kemudian ini aku beli Mentos. Ini punya aku ya guys, ini yang Min punya aku, ini punya anakku. Jadi ini Mentos beli 3, yang Min sama yang rasa buah. Ini masing-masing harganya 5.000. Jadi ini aku beli 3. Kemudian ini aku beli jamur enoki yang dari Korea. Ini udah aku masukin freezer ya guys. Takut nggak kuat lama. Tapi kalau di freezer awet. Ini aku beli satu ini harganya 7.800. Ini aku beli 2. Biasanya ini aku makan kalau misalnya makan Indomie atau makan mie instan, ini bisa dicampurin ke Indomie. Wah, enak banget ini guys. Oke, jadi ini aku beli 2. Dan setelah itu anakku beli dari Emina, ini yang ciklit Emina yang bittersweet. Jadi ini yang warna bittersweet. Ini lagi promo ya guys Emina. Jadi ini harga normalnya itu 38.000. Ini lagi promo jadi harganya cuma 28.500. Ini yang bittersweet ya, yang ciklit Emina. Jadi ini aku beli 1. Kemudian ini juga dari Mineral Botanical. Ini juga lagi promo ya. Jadi ini udah dibuka sama anakku guys. Kayaknya dia udah pakai deh. Dipakai apa belum ya? Udah pakai sedikit. Jadi ini adalah scrub bibir. Jadi ini scrub bibir. Ini enak banget ya baunya. Dari Mineral Botanical. Ini juga lagi promo. Dari harga 41.900, ini harganya setelah diskon itu 31.425. Jadi ini anakku beli 1. Kemudian ini dari Emina, anakku beli face toner yang The Bright Stuff. Ini dia beli 1. Jadi harganya itu, ini juga lagi promo ya guys, dari harga 27.500, setelah promo harganya 20.625. Jadi ini anakku beli 1. Ini face toner. Setelah itu ini aku beli body lotion dari Nivea. Ini yang Intensive Moisture Body Serum 48 jam. Jadi ada pH balance-nya. Ini untuk kulit kering, sangat kering. Ini yang isinya itu 180 ml. Ini aku beli 1, harganya 35.800. Jadi ini bagus banget ya dari Nivea ya guys. Kemudian ini aku beli dari Hada Labo. Ini Ultimate Moisturizing Lotion. Jadi ini highly recommended for dry skin. Jadi ini toner ya guys. Jadi setelah cuci muka, setelah itu pakai ini dia Hada Labo yang Ultimate Moisturizing Lotion. Jadi untuk melembabkan, setelah itu boleh kita pakai serum atau krem malam. Dan ini aku beli, ini aku katanya bagus banget ya untuk kulit yang kering. Ini aku beli 1 dan ini lagi promo, jadi dari harga 92.500, ini diskon jadi harganya 73.800. Dan ini aku beli 1. Setelah ini punya anakku dari Wardah. Jadi ini body lotion ya, yang creamy body butter with milk and pearl. Ini kecil banget ya, jadi bisa dibawa-bawa di dalam tas kalau lagi pergi-pergi. Ini anakku beli 1. Ini juga kalau nggak salah lagi promo ya guys. Dari harga 22.000, jadi ini harganya setelah promo itu 17.500. Jadi ini anakku beli 1. Kemudian ini anakku beli permen ya guys. Jadi ini permen, kayaknya permen dari Korea deh. Ini Impact Mints yang Honey Lemon. Jadi ini udah dibuka plastiknya sama dia. Jadi ini harganya 29.000. Jadi ini anakku beli 1.
katanya sih enak. Jadi ada yang rasa pink dan rasa melon. Sorry. Iya, rasa melon. Jadi ini anakku beli satu ya. Oke guys, ini dia belanjaan aku di Aeon Supermarket. Setelah itu aku juga ada pergi ke beberapa supermarket ya. Jadi ini aku ke Lulu Supermarket. Jadi di Lulu Supermarket aku beli ini, Nivea Cream. Ini yang 60 ml. Aku beli satu harganya 21.500. Aku sih belum pernah coba ini ya guys, cuman katanya sih bagus. Nah, ini masih ya baunya bau-bau Nivea gitu lah ya. Jadi ini aku beli satu harganya 21.500. Ini aku beli di Lulu. Lulu Supermarket. Setelah itu masih di Lulu, ini aku beli Vaseline. Ini Vaseline yang 100 ml. Ini nggak gede ya, jadi bisa aku bawa di dalam tas. Ini aku beli satu harganya 15.000. Jadi ini untuk kulit kering. Aku dari dulu pakai ini sih Vaseline dari zaman-zaman apa ya? Kuliah kali ya. Jadi ini aku beli satu. Kemudian setelah dari Lulu, aku juga ada beberapa beli di Tip Top Supermarket ya guys. Jadi ini adalah belanjaan aku yang di Tip Top Supermarket. Aku akan review satu-satu ya guys. Jadi yang Tip Top Supermarket ini aku kebanyakan beli vitamin ya guys, karena situasi lagi begini jadi kita lebih banyak minum vitamin-vitamin gitu. Oke, yang pertama di Tip Top Supermarket aku beli ini, minyak kayu putih. Jadi minyak kayu putih ini banyak aku beli karena katanya untuk virus-virus bisa kita taruh di hidung ya. Jadi untuk mengurangi, katanya sih guys, tapi memang aku berusaha coba. Jadi kalau kemana-mana aku bawa minyak kayu putih dalam tas. Jadi ini aku beli satu yang merek Dragon, ini yang 100 ml. Jadi 100 ml minyak kayu putih Dragon, ini aku beli harganya 30.300. Jadi ini aku beli satu. Kemudian ini yang apa, minyak kayu putih Dragon yang 30 ml. Jadi ini aku beli satu harganya 10.375. Jadi ini aku beli satu. Dan setelah itu ini yang kecil banget ya guys, yang 15 ml, masih dari Dragon minyak kayu putih. Ini aku beli satu harganya 5.825. Ini juga masih minyak kayu putih ya guys. Jadi ini minyak kayu putih dari Tresnojoyo. Ini yang 30 ml, aku beli harganya 11.150. Jadi ini aku beli satu. Kemudian ini aku juga beli Ever A, ini vitamin E yang 250 IU. Ini isinya 30 kapsul. Ini aku beli harganya 69.350. Kemudian kalau yang ini punya anakku, ini dari Natur E. Jadi ini yang 100 IU ya guys. Isinya juga ini 32. Isinya 32 kapsul, jadi ada 8 strip. Jadi ini aku beli harganya 31.750. Jadi kalau anakku itu yang IU-nya lebih rendah daripada aku, jadi dia pakainya yang 100 aja. Kemudian ini juga aku beli dari Renofit, ini vitamin, aku beli yang sasetan gini ya guys. Jadi satu saset itu isinya 4, 1, 2, 3, 4. Ini keluaran dari Conimax Renofit. Nah, satu apa namanya? Satu strip ini aku beli harganya 11.200. Jadi ini aku beli dua. Oke, setelah itu aku beli ini, guys. Aku beli Betadine antisepti yang ointment. Jadi ini yang salep ya, guys. Jadi bukan cair. Jadi ini yang salep, aku beli satu yang 5 gram. Jadi ini harganya aku beli 12.300.
Jadi ini berupa salep, jadi kalau misalnya kita pakai nggak bleber kemana-mana. Nah, seperti ini ya guys. Jadi ini aku beli satu. Setelah itu aku ada beli ini Hemaviton yang stamina plus. Jadi ini yang isinya 30 kapsul, ini aku beli. Jadi ini aku beli harganya 32.875. Jadi aku banyak beli vitamin karena kondisi sekarang kita benar-benar harus kondisi badan imun kita tuh harus benar-benar fit ya guys. Biar kita jarang terkena virus. Oke guys, ini dia belanjaan aku di awal tahun 2021 ya. Jadi ini di awal tahun baru 2021. Oke guys, ini dia belanjaan aku. Aku rasa sekian dulu video dari aku ya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komennya. See you on my next video. Bye bye.